Pemirsa, kampung wisata warna-warni Jodipan di Kota Malang, Jawa Timur kembali dibuka usai ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Namun di era adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan berlaku ketat bagi setiap pengunjung yang datang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus Siang hari ini. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Lovia Nadian. Dan saya Fandi Hasib undur diri, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Satu lagi destinasi menarik yang ada di Kota Malang, namanya Kampung Warna-Warni. Ada apa aja di sini? Langsung aja yuk kita eksplor. Permukiman di bantaran sungai identik dengan area yang kumuh dan kurang elok dipandang. Tapi tidak dengan Kampung Warna-Warni Jodipan yang terletak di tepi Sungai Berantas, Malang, Jawa Timur. Kawasan ini berhasil diubah menjadi destinasi wisata kekinian yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sempat ditutup karena pandemi COVID-19, kini Kampung Warna-Warni Jodipan kembali dibuka untuk umum sejak 4 September lalu. Tapi jangan lupa, sebelum berkunjung pastikan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adanya Kampung Warna-Warni Jodipan ini merupakan ide dan gagasan sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berkeinginan menyulap pemukiman kumuh menjadi objek wisata.